lagi pasal ni. Tapi memang tak ada bakat buat kerja-kerja ni. Tapi tak apalah, kalau anda tengok saya pun penampilan macam ni sebenarnya kan. Saya sekarang ni ada di Jet Mara Johor Bahru. Dekat mana Jet Mara Johor Bahru, sekejap lagi saya akan share. Tapi hari ni saya naik pangkat pakai coffee chef, cuma tak cukup tinggi. Kalau boleh saya nak minta tinggi lagi, tapi tak boleh sebab baru belajar. Jadinya tak boleh lah. So kita tak nak kita panjang hari ni, kita cuma nak mewar-warkan info kepada anda. Jet Mara Johor Bahru menawarkan apa khusus dia dan apa bidang dia. Kalau anda nampak sekarang ni saya tengah pakai topi chef, sebenarnya bukan chef. Okey. Sebenarnya Jet Mara Johor Bahru dia ada menawarkan khusus bakery, pastry, betul ke situ buat? Maksudnya bahasa guna faham lah. Siapa-siapa yang nak belajar buat kek, siapa-siapa yang belajar nak buat biskut, nak buat roti, nak buat dessert, nak buat cuci mulut, apa semua tu kan, sebenarnya boleh belajar dekat sini. So kalau anda nampak ni sekarang ni saya dekat mana? Ini adalah bengkel. Ini adalah bengkel Jet Mara Johor Bahru. Semalam saya pergi ke Jet Mara Pas Gudang. Dua hari lepas kita pergi ke Jet Mara mana? Jet Mara Pulai. So hari ni kita ada di Jet Mara Johor Bahru. So kita dengan Cikgu Intan. Cikgu Intan pula. Cikgu Wani. Cikgu Wani. Minta maaf kalau tersalah sebut. Okey, kita dengan saya ni adalah Cikgu Wani, cikgu yang bertanggungjawab yang menguruskan khusus apa sebenarnya khususnya? Susah nak sebut. Confectionery? Confectionery dan bakery. Dalam bahasa mudah faham ni buat kek. Senang. Buat kek, buat roti apa semua macam tu lah. Okey, macam ni. Apa yang khusus ni ditawarkan untuk berapa lama ni? 6 bulan. Dapat sijil? Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 dengan sijil Jet Mara. So dalam 2 dan 1. Untung. Saya dulu, saya bagi tahu kan, dulu saya masa masuk Jet Mara, setahun di Jet Mara Segamat dapat sijil kemahiran Jet Mara. Saya nak dapat level 1, level 2, saya kena belajar lagi ke Jet Mara Alu Gajah. Level 1, level 2 ambil lagi setahun. 2 tahun. Sekarang ni 6 bulan dapat sijil Jet, dapat lagi sijil level 1, level 2. So sangat-sangat untung, sangat-sangat mudah. Yang bakal diorang pelajari? Okey, kat sini kita ada 9 modul. Kata Confectionery Bakery. So kita akan belajar daripada segi about dessert. Dessert, cuci mulut, biskut. Biskut, roti, kek, coklat, pembuatan coklat, fondant, kek fondant yang kata yang ada besi-besi kan situ. So banyaklah, ada 9 modul, ada beverage. Lepas tu kita ada last sekali akan set up party. Memang best. 6 bulan semua tu, tapi saya tahu ramai orang kata 6 bulan lama sangat cikgu. 6 bulan lama sangat, saya ni sibuk apa semua. Jangan risau. Jet Mara sekarang dah mudah, tak macam dulu. Okay, Jet Mara sekarang dah mudah sangat-sangat. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang ni Jet Mara ada satu khusus jangka masa pendek. Betul? Khusus jangka masa pendek ni bukanlah semua modul 6 bulan tu dilonggokkan dalam masa 3 hari. Tidak. Bermaksud, saya kasih mudah faham. Kalau salah betul kan? Satu modul tu kita boleh buat jadi masa 3 ataupun 4 hari. Bermaksud siapa-siapa yang nak belajar buat cake span, siapa-siapa yang nak belajar buat pencuci mulut, cikgu boleh ajak sebulan. Sebab apa? Untuk buat satu kelas tu kita perlukan minimum 5 orang. 5 orang. So contohlah ini dekat area Pasir Gudang, Jet Mara Johor Bahru, tapi duduk dekat Pasir Gudang sebelah bomba Pasir Gudang ni lah, dekat Taman Mawang. So jadinya boleh telefon cikgu, nombor telefon 07. Okey, saya sebut ni nombor telefon Jet Mara Johor Bahru. 07-251-8288. So saya punya cadangan macam ni siapa-siapa yang nak belajar, nak buat kek ke, nak buat roti ke apa kan. So lombok satu kumpulan 5-6 orang, telefon nombor telefon yang saya berikan tadi. Lepas tu jumpa cikgu, lepas tu bincang tarikh dan waktu yang sesuai. Ada dapat sijil ke? Sijil penyataan lah. Dapat sijil lagi 3 hari dapat sijil penyataan. Yuran? Yuran dia ikut kos. Maksudnya kalau kata nak belajar buat kek mahal, yuran dia mahal sikit lah. Betul. Ada yang tanya umur, bos. Umur? Biar cikgu sendiri cakap. Okey, nak maksud Jet Mara umur dia 15 tahun dan ke atas. 15 tahun ke atas, 3M, boleh membaca, menulis dan mengira, sihat tubuh badan. Simple, itu sahaja. Kalau umur 60 masih lagi boleh uli tepung, okey, boleh datang. Tak ada masalah. Janji sihat tubuh badan. Macam tu, okey. So, itu serba sedikit tapi belum habis lagi tau. Sebab apa? Jet Mara Pasir Gudang ni dah ada 3 khusus. Johor Bahru Pasir Gudang pula. Jet Mara Johor ada 3 khusus yang ditawarkan. Yang pertama ni lah bahagian bakery apa semua, buat kek apa semua. Yang kedua dia ada khusus komputer dan juga elektronik.
Betul. Ha, tapi tadi saya masuk, saya ada nampak satu yang menarik dekat depan ni. Boleh cikgu tunjukkan apa dekat depan ni? Ha, jom. So, ini dia punya kawasan bengkel. Okay, ini adalah kawasan bengkel. Tempat semua pelatih buat dan belajar dekat sini. Kenapa masih lagi kosong? Sebab sekarang ni adalah proses pengambilan pelajar. Iaitu sesi kedua. Jadinya siapa-siapa yang nak belajar, boleh datang. Okay, boleh datang ke sini untuk buat pendaftaran. Tapi kalau dah penuh, isi je borang. Lepas tu nanti queue untuk sesi 1 2023. So nampak tak sini ada macam satu mini kiosk ataupun tempat jualan. So sebenarnya ini adalah hasil-hasil daripada anak murid cikgu ni. Betul you? Betul. So yang ini bermaksud diorang buat. Dari kat sini. Jadi hari ni kita menu. Ni apa ni? Bubur kacang. Bubur kacang durian. Bubur kacang durian. Memang dijual? Betul dijual. Berapa ringgit ni? Yang ni kat luar RM3. Kat sini RM2 saja. Sangat murah. So jadi hari-hari ada jualan? Kita akan dipayar lain lah. Maksudnya memang ada hari-hari ada jualan kat sini lah. Ada wafer. Harga dia memang jauh lebih murah dekat luar. Betul. Korang orang Pasir Gudang, siapa orang Pasir Gudang kat sini yang tak tahu lagi, dekat Jalan Mawar ni, dekat sebelah bomba, ada satu Giat Mara Johor Bahru, dia jual harga murah. Kau cakap, barang mahal, barang mahal kan? Sebenarnya masih lagi ada bubur kacang harga RM2. Kontainer ni je dia dah 50 sen. Kacang dah berapa? Santan dah berapa? Durian dah berapa? So memang tak ada untung. Bukan apa, sebab apa, tenaga pengajar dia dah ada gaji. Anak murid dia dah ada allowance. So jadinya kat situ dah kurang kos. So kat situlah jadinya dia boleh jual dengan harga yang murah. So jadinya siapa-siapa nak beli kek, okay, nak beli kek, nak beli produk-produk daripada Giat Mara ni, boleh datang ke Giat Mara Johor Bahru. Dia dekat Jalan Mawar. Weh sahaja bomba Pasir Gudang di sebelah dia. Di sebelah dia dekat tu akan nampak ada sembon Giat Mara Pasir Gudang. Ada yang minta nombor ah bos? Ada minta nombor. Ah, saya beritahu dia punya nombor telefon 07 251 8288. Kalau boleh tolong tuliskan dekat ruang komen, nanti tim saya akan pinkan. Okey. So cikgu, ada apa-apa lagi cikgu nak sampaikan? Okey. Untuk kata sesi ni, pengenalan untuk yang CMB memang dah penuh lah. Dah penuh ah, bukti habis. Tapi untuk yang untuk dua kursus lagi ada satu kosongan lagi. Masih betul. So maksudnya macam ni. Siapa-siapa nak belajar untuk sesi ni, minta maaf, cikgu kata dah penuh, tak nak layan. Tak ada gurau-gurau. Tapi boleh. Jangan terlepas peluang untuk sesi yang akan datang pada tahun hadapan 2023. Maksudnya boleh booking sekarang. Boleh pergi Giat Mara, telefon nombor, isi korang. Lepas tu nanti sesi hadapan, cikgu telefon. Okey, nak join lagi tak? Macam tu. Tapi kalau nak kenal-kenal, nak mesra-mesra dulu dengan cikgu dia, masuk dulu kursus jangka masa pendek, 3 hari, 4 hari punya modul. InsyaAllah kat situ nanti anda akan lebih mengenali Giat Mara macam ni. Sebab saya adalah salah seorang pelajar Giat Mara dan juga salah seorang bekas tenaga pengajar Giat Mara. Jadinya saya banyak rapat juga lah dengan Giat Mara. Okey, cikgu. Rasanya dekat bahagian sini saya dah selesai. Terima kasih, cikgu. So, jadinya kita pergi ke bahagian depan. Kita jumpa lagi, cikgu. Okay. So, yang atas cikgu lain yang dia lah. Okey, jom kita pergi tu. So, saya tunjukkan dengan anda Giat Mara Pasir Gudang. Giat Mara Johor ni. Asyik Giat Mara Pasir Gudang je. Kenapa saya tetap? So, sebab Giat Mara Johor ni dia duduk kat Pasir Gudang. Nama Giat Mara Johor tapi dia duduk kat Pasir Gudang. Kalau perasan ni, Giat Mara Johor Bahru, kita pergi ke depan sana. Okey, kalau kita perasan ni, nampak tak? Dia tulis Giat Mara Johor Bahru. Dia tulis Giat Mara Johor Bahru. Tapi kalau anda tengok dekat sebelah sana, okey, itu adalah Balai Bomba. Okey, kalau nampak kat sini ada Jalan Mawar 46. Okey, Jalan Mawar 46 Pasir Gudang. Okey. Clear eh? Dr. Shane dia dekat mana? Clear eh? Jom kita pergi sebab dia ni adalah rumah kedai. Rumah kedai 3 tingkat. Okay, rumah kedai 3 tingkat. So bawah adalah untuk bengkel bengkel pastry, bengkel buat kek apa semua. Kita naik ke level 2 dekat bahagian khusus lanjutan. Khusus lanjutan tu apa? Jom. Kita cerita kat dalam sini. Okay, kita cerita kat sini. Okay, kasih cameraman masuk dulu. Alright, kita masuk dulu. Kita naik ke tingkat 2. Okay, level 2 ni ada apa? First time saya pakai macam ni lah. Rasa macam teruja juga lah. Rasa macam professional juga lah bro. Ada tak? Ada. Okay. Buat roti jala ni tengok dah. Okay. Okay, kita tengok signboard ni. Sekarang saya berada di Giat Mara Johor.
kita akan ada buat rock tour. Kita ada buat rock tour seluruh Giat Maram negeri Johor. Ada 26 lokasi yang kita akan turun, termasuklah Segamat, Batu Pahat, apa-apa semua. So jadinya saya nak mewar-war, saya ambil kesempatan ini untuk mewar-warkan kepada anda, sesiapa yang nak belajar, okay, nak belajar repair mesin basuh, saya ada buat kelas, 4 kelas di Giat Maram Segamat, Giat Maram Pengerang, Giat Maram Batu Pahat dan juga di Muang. Jadi siapa-siapa nak daftar, boleh daftar dekat laman web saya www.hairudiku.com. Kelas yang biasa saya buat, jurang ni semua sangat mahal. Betul? Siapa pernah pergi laman web saya, tengok kelas ni memang mahal. Tapi, saya berkolaborasi dengan Giat Maram. Sejadinya, Giat Maram sponsor saya tempat. Jadi saya dapat kurangkan kos. Rebut peluang ni, sebab ini adalah apa yang cakap, jarang berlaku. Jadi siapa-siapa nak join saya punya kelas, kelas secara jelajah, boleh pergi dekat hairoldingku.com, boleh tengok kita punya apa yang cakap, tempat-tempat yang bakal kita lawati dan kita akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi satu peluang yang ada. Giat Maram Malaysia, Giat Maram Johor Bahru, Giat Maram boleh. Bersama Giat Maram, apa yang kita buat? Siapa-siapa yang nak servis mesin basuh, ini sangat-sangat best. Siapa-siapa yang nak servis mesin basuh, okey, kita ada buat jelajah, ada 7 lokasi yang kita buat servis mesin basuh dengan harga yang sangat-sangat murah. Jimat 70%. Anda hanya bayar RM50. Datang ke Giat Maram yang kita buat tu, salah satunya yang ada Giat Maram Lapis, ada Giat Maram dekat Mersing, lepas tu adalah Giat Maram dekat Ledang, seluruh Johor. Anda boleh pergi dekat hairudiku.com, daftar sekarang sebelum terlambat. Yang paling dekat di Pasir Gudang ni, dekat Giat Maram Terberau, depan bus stand Jalan Terbikai, pada 18 hari bulan 7 ni. Masih lagi ada slot kekosongan, kasih saya kurang daripada 5 lagi. Siapa nak boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Okey, right, jom kita pergi masuk dia punya office dan juga bengkel lanjutan. Bengkel lanjutan ni bermaksud siapa-siapa yang dah belajar, tak payah cerita lah, kita masuk dulu lah. Haa, okey. Assalamualaikum. Alright, so ini dia punya bengkel. Okay. Ini bukan bengkel lah, ini kira dia punya ofis lah. Ofis pentadbiran, cuma dekat sini ada satu bengkel khusus lanjutan. Khusus lanjutan ni bermaksud apa tau? Khusus lanjutan ni bermaksud sesiapa yang dah belajar dekat bawah selama 6 bulan, dah dapat level 2, lepas tu nak upgrade, nak belajar lagi advance, nak belajar lagi mahir, dengan tenaga pakar yang lagi mahir. So dia ada satu bengkel dia kat sini. Abu Bakar, thank you for the star. Go. Boleh ya, dia masuk sikit. Okay. Okay, tengok kat sini. Ni peserta yang ambil kursus lanjutan. Ya. Yeah, betul. Asal tengah buat apa ni semua ni? Tengah buat roti. Jangan malu tadi. Okay, tak apa, buat dia kerja. So, ini adalah bengkel untuk kursus lanjutan. Bermaksud selepas 6 bulan, level 1, cikgu nak join sekali ke? Boleh? Tanya jawab je. Saya terangkan sikit. Kalau salah saya cikgu betulkan. Cikgu nama siapa? Cikgu Jaya. Panggil Cikgu Jaya eh. Okey. Anak murid pun panggil Cikgu Jaya juga. Okey, Cikgu Jaya. Okey. So, yang saya dimaklumkan, diorang belajar 6 bulan dekat bawah, dapat level 2. Selepas habis tu, siapa-siapa yang nak belajar lebih advance, termasuk masuk kelas lanjutan ni selama 3 bulan. Betul. Belajar tak dengan Cikgu Daya? Saya. Advance tu apa yang diorang belajar lebih daripada bawah tu? Okey, sekarang ni cuma pastry ni, bawah tu belajar pastry. So ini dalam kursus lanjutan bagi khusus break artisan. So dekat sini pelatih-pelatih yang sambung untuk khusus selama 3 bulan ni, dia akan belajar tentang roti-roti Eropah lah. Roti-roti basale yang macam hari ni kita akan buat baket, tapi belum cukup rasa lagi dia. Roti-roti Eropah lah, bukan bukan cita rasa orang Malaysia sebenarnya, Asia, yang jenis-jenis roti lembut. Ini semua jenis-jenis kulit-kulit dia yang keras. So masa malam macam kita pergi apa tu, burger apa yang panjang tu? Burger apa yang panjang tu? Oh, belum. BI Friday tu. Dia pakai roti. Roti macam tu lah. Sabui. Okay. Nak sebut susah kan. Okay, bermaksud 3 bulan tu diorang belajar macam ni. So, diorang, saya dimaklumkan juga, diorang pun belajar juga jadi usahawan. Betul. Betul. Maksud diorang belajar ni semua dah habis. End product tu pun diorang boleh jual juga. Betul. Macam tu. Cuma, ada sedikit info. Yang ini, tak ada kursus jangka masa pendek.
Betul, tak ada. So syarat dia kena masuk kat bawah dulu, lepas 6 bulan dan lulus kat bawah baru boleh naik atas. Naik level dia macam tu. Ha, baru boleh jumpa dengan Cikgu Daya untuk belajar semua. Ini semua adalah pelatih yang sambung. Ha, kalau boleh bawa sikit kat situ apa semua. So ini adalah kursus lanjutan untuk bahagian pastry, bakery apa-apa semua kat situ lah. Okay. So rasanya bagi sini saya dah aduh. Terima kasih Ibu. Okay, right. So inilah. Sebab sedikit dia, so, sebab dia punya kelas memang tak ramai. Dia memang tak ramai sebab bukan semua orang layak. Ini untuk yang layak sahaja. Ah, macam tu. Okay. So dekat sini bahagian office dia, jadinya rasanya tak perlu kot kita nak sharekan tentang office lebih mendalam. Cuma kita nak beritahu saja, Jab Mara Johor Baru ni terletak di area kawasan Pasir Gudang, bersebelahan dengan balai polis, balai bomba Pasir Gudang. Siapa-siapa yang berminat nak belajar, okay, anda boleh hubungi nombor telefon Jab Mara untuk booking 07-251-8288. Jom kita pergi ke dua lagi bengkel Jab Mara. Bengkel apa ni? Satu bengkel elektronik dan satu lagi adalah bengkel komputer. Okay, saya bawa sini kejap. Sebab apa? Kita jalan-jalan ni, kita jalan-jalan guys. Sambil-sambil tu kita bawa kita punya VC Pro. Kenapa? Sebab program ni ditaja. Program ni ditaja 100% oleh VC Pro untuk kita punya program jelajah ni. Jom kita naik atas, kita naik atas. Kita naik atas ya. Sambil-sambil tu saya pegang VC Pro. Saya pegang VC Pro. So, siapa-siapa nakkan VC Pro, nak dapat produk VC Pro, anda boleh pergi ke Shopee. Okay, di Shopee ramai kita punya agen-agen kita jual. Ataupun anda boleh dapatkan di Shopee, hari lebih pun boleh. Atau beli kat laman kita pun boleh lah untuk dapatkan produk VC Pro kita ni. Okay. Farouk Fakhruddin, thank you for the star. Okay, senyap. Kenapa kena senyap? Sebenarnya, jalan sikit. Ini adalah bengkel teknologi sistem komputer. Bermaksud, ruang ni adalah bengkel siapa-siapa yang nak belajar tentang repair komputer. Laptop, komputer, handphone pun ada juga. Cuma handphone tak ada kursus jangka masa pendek. Tapi siapa-siapa yang nak belajar repair laptop ke komputer ke software, software dia tak ada. Programmer dia tak ada. Cuma dia ada macam hardware lah. Belajar nak tukar hard disk, nak format balik komputer pun semua. Jab Mara Johor Baru menawarkan kursus sistem komputer. Siapa-siapa nak boleh telefon Jab Mara untuk booking sebab masih lagi ada kekosongan dimaklumkan. Tapi dalam ni saya tak dapat nak review sebab dalam ni tengah ada ujian akhir ataupun ada sikit taklimat untuk peserta baru. Jadinya saya tak boleh masuk. Tapi kat sini ada memang ada kursus ni. Okey, kita pergi ke bahagian sini. Okey. Bengkel elektronik industri. Apa bengkel ni? Bengkel ni belajar apa ni? Ini benda yang paling best. Serius saya cakap. Benda ni paling best. Ini khusus yang paling best tapi ramai orang tak tahu. Kalau anda belajar, confirm semua barang elektrik kat rumah anda, anda boleh DIY. Apa tu? Assalamualaikum. Tak ada orang. Okay, kita masuk saja. Okay. Ini bengkel apa ya? Ini adalah bengkel elektronik industri. Bermaksud apa tau? Kita tengok sini. Okay. Kalau anda tengok dekat sini, dia belajar apa? Okay. Dia belajar repair barang-barang elektrik dan barang-barang elektronik. Seperti apa? Seperti periuk nasi, kipas, microwave, iron. Barang-barang kat rumah kita. Barang-barang kat rumah kita. Faham tak maksud saya? Bermaksud barang-barang dekat rumah kita tu, nak belajar repair, nak belajar repair periuk nasi ke apa ke semua. So dekat Jab Mara Johor Baru ada menawarkan bidang ni. So jadinya jangan beri alasan kalau anda rasa macam oi repair mahal lah, itulah ini apa semua. So anda boleh join kelas ni. Okay, kelas ni tak silap saya tadi level 3 kan. Level 3 ambil masa setahun. Betul? Level 3 setahun. Level 3 setahun sebab dia banyak modul kan nak belajar kan. Nak belajar repair TV, nak belajar repair radio, nak belajar repair barang-barang elektronik, barang-barang kat rumah. Dan CCTV ni juga anda akan pelajari macam mana cara nak pasang dia apa-apa semua. So best tak best? Memang sangat best. Tapi level 1 tahun anda akan dapat level 3. Okay, anda akan dapat level 3 dengan juga sijil kemahiran Jab Mara. So itu yang pertama. Yang kedua, yang bestnya ini yang saya cakap sangat-sangat saya cadangkan lah. Mungkin ramai orang tak tahu yang Jab Mara
Okay, Giat Mara ada menawarkan kursus jangka masa pendek. Semua, sebenarnya semua bidang yang ada dekat Giat Mara, dia ada kursus jangka masa pendek. Okay, bermaksud kursus jangka masa pendek dia adalah kursus 3 hari. Macam yang saya buat, macam dekat Vifa, macam saya buat kelas VIP, kursus jangka masa pendek 3 hari. Tapi dia punya skop dia, belajar satu modul-modul. Contoh macam saya ni, saya ada buat kursus jangka masa pendek 1 hari. Bersama dengan Giat Mara, dia ada ada 4 location kita buat. Sama juga, Giat Mara pun ada juga buat macam tu. Di seluruh Giat Mara, seluruh Malaysia sahaja, seluruh Malaysia. Bukan Johor saja, seluruh Malaysia. Jadi ni siapa-siapa yang nak belajar, contohlah. Ini adalah bengkel elektronik. Anda nak fokus belajar pasang CCTV. Okey, anda nak fokus belajar pasang CCTV. So, kalau anda ada satu company aircon, contohlah eh, macam saya ada company repair peti sejuk macam masuk. Saya ada pekerja 10 orang. Saya nak 5 tim saya ni upgrade ilmu dia pergi belajar pasang CCTV. Belajar pasang CCTV. So, saya tak payah bagi bayar satu badan lain untuk ajar. Saya suruh tim saya masuk Giat Mara khusus 3 hari belajar CCTV. Yuran dia murah je bang. Murah sangat-sangat. Saya tak boleh cakap yuran tu harga dia RM100. Saya tak boleh cakap yuran tu harga RM60. Sebab apa? Setiap khusus dia berbeza-beza. Kalau saya cakap yang ini belajar pasal CCTV harga dia RM80, nanti ada telefon untuk belajar TV harga dia lain pula. So jadinya kalau nak lebih lanjut, nak lebih tahu maklumat lanjut, anda boleh hubungi Giat Mara di tempat anda yang berdekatan. Okey, tapi nak tahu Giat Mara tu ada bidang apa, pergi dekat laman web Giat Mara Malaysia. Apa nama laman web dia? www.giatmara.edu.my. Macam tu. So pergi Giat Mara, tengok senarai Giat Mara seluruh Malaysia. Tapi kalau di Johor Bahru punya Giat Mara, confirm memang ada. Anda nak belajar buat PA system, ada. Nak rewiring kereta, nak buat PA system kereta, nak pasang power amp, nak pasang speaker boom-boom-boom ke apa ke semua tu, boleh. Okay, memang boleh. So, jadi ni senang je. Telefon Giat Mara Johor 017-251-8288 untuk anda tahu bila boleh buat. Dan khusus jangka masa pendek ni, dia menawarkan kepada 5 orang paling sikit. Paling sikit 5 orang, maksimum 10 orang. Bermaksud kalau anda satu kumpulan tu, contohlah saya bagi satu contoh cadangan. Anda ada satu kumpulan, 5 orang, telefon dia, dekat saya dah ada 5 orang, saya nak belajar pasang CCTV. So, bila slot yang terdekat, kita nak booking satu kumpulan ni. Nanti cikgu akan check lah, okay, waktu ni free, okay, nanti datang, belajar pasang CCTV, 3 hari ke, 2 hari ke, mahir, balik dah boleh buat kerja sendiri. So, itu yang paling best yang ramai orang tak tahu. Sebab itulah sekarang ni saya banyak bekerjasama dengan Giat Mara. Sebab kita nak mewar-warkan benda ni. Ramai orang nak orang komplain dengan saya, bang, kelas VIP Abang Aero mahal lah. 3 hari dah 1,500. Bang, Giat Mara bagi murah je bang. Tapi ramai orang tak nak bang. So, jadinya itu info yang saya nak kongsikan tentang Giat Mara yang ada dekat Johor Bahru ni. Giat Mara Johor Bahru eh. Right, so sebelum saya nak akhiri saya punya live video saya pada hari ni. Okay, first kali saya nak ucapkan bos, ada yang tanya harga bos. Okay, aircon punya. Aircon mana ni? Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada VC Pro. Okay, kerana menaja kita, dia mensponsor kita pusing seluruh Johor. Ada 26 lokasi VC Pro sponsor kita. Bermaksud bajet yang saya keluar ni adalah VC Pro. Siapa nak dapatkan VC Pro ni, sekarang harga dia hanya RM39. Ini adalah VC Pro baru, adalah untuk mesin basuh, produk baru. Harga belum bagi tahu lagi. Produk pun belum launch, tapi saya sharekan dulu. Tapi insyaAllah nanti kita akan keluarkan produk ni. So jadinya, siapa-siapa nak dapatkan VC Pro boleh dapatkan dekat Shopee. Harga dia hanya RM39. Cara penggunaan sangat-sangat mudah. Boleh tengok dekat belakang ada QR Code dan scan, boleh digunakan. Itu info yang pertama dan saya nak ucapkan ributan. Terima kasih kepada VC Pro kerana sponsor kita punya perjalanan makan dan minum kita semua sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, saya nak minta tolong sangat-sangat. Bantu saya, bantu saya meruar-ruarkan program jelajah kita ni, rock tour kita ni. Sebab saya sangat-sangat memerlukan sokongan anda untuk menjayakan projek ni. Pada 18 hari bulan ini, 18 hari bulan 7 ini, kita ada buat satu servis mesin basuh.
satu servis mesin basuh, program servis mesin basuh, kita perlukan 10 orang ataupun kita perlukan 10 unit mesin basuh yang nak diservis. Harga dia hanya RM50 saja. Lokasi dekat mana? Lokasi ada di Giat Marah Tebrau, masih lagi dekat dalam kawasan Pasir Gudang. Giat Marah Tebrau, location dia adalah di Taman Sentek dekat Jalan Tembikai. Okay, dekat Jalan Tembikai. So, jadinya betul-betul berhadapan dengan bus stand dekat Kota Taman Sentek lah, dekat Kota Masai. Kota Masai, Jalan Tembikai. Betul-betul dekat depan bus stand Jalan Tembikai lah. So, jadinya pada 18 hari bulan, pagi kita akan buat servis mesin basuh dekat sana. Sesiapa yang nak hantar mesin basuh, nak kita cuci, gunakan VC Pro ni. Okay, anda perlu mendaftar di www.hairulvicool.com. Pergi dekat bahagian rock tour, pergi dekat bahagian servis mesin basuh dan daftar dekat kawasan situ. Kalau anda duduk labis, anda daftar kat labis. Kalau anda duduk dekat dekat mesin, anda daftar dekat mesin. Kalau anda duduk dekat mall, daftar dekat mall. Sebab kita ada 26 lokasi dan saya harap sangat-sangat anda support program ni, anda support program jelajah kita ni dengan cara sokong dan berikan pendaftaran. Sebab kalau projek ni berjaya, insyaAllah kita akan pergi ke lain negeri pula. Tapi kalau projek ni tak berjaya, BC Pro tak nak sponsor kita lagi. So jadinya ini adalah projek yang terakhir. Jadinya sedih lah sikit. Orang lain kawasan tak dapatlah merasai servis hanya RM50. Tak dapatlah merasai untuk belajar yuran yang sangat murah hanya RM500. Tak dapatlah anda sijil Hairul Vicool bersama Giat Marah. Itu yang sangat-sangat penting. Sebab apa? Belajar nanti secara rock tour ni kita akan ada, ada pun cakap, ada ada sijil kolaborasi Vicool bersama Giat Marah. So jadinya siapa-siapa yang nak belajar, bolehlah pergi dekat hairulvicool.com. Saya rasa itu sajalah untuk live video kali ni. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Sebelum DIY, kena ada ilmu. Bye-bye. Assalamualaikum.